Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nama gue Raffi Indra Wijaya. Kali ini kita akan lanjut main game lagi teman-teman, yaitu Life is Strange. Dan dimana di part sebelumnya kita lagi terjebak di WC ini, ya kan? Dan kodenya ternyata adalah, lah kok ini WC-nya? Jadi bersih dong, nggak ada angkanya. Ya ngebug nih kayaknya teman-teman. Nah kodenya itu ada di sini, tuh di kaca. Nah di sini tuh nanti ada angka teman-teman. Cuman ini WC-nya ngebug dong. Harusnya kan banyak angka. Aduh, untung gue inget ya kan 0311 teman-teman kodenya. Ini nggak tahu kenapa nih game ya. Aduh, please dong jangan macam-macam, gak usah ngebug-ngebug ya kan. Oke, langsung apply. Habis itu kebuka pintunya. Oke, kita buka teman-teman. Nah. Kok jadi banyak orang di sini? Tuh, di luar juga, di luar banyak banget orang teman-teman. Dan kok pada diem orangnya? Ya jangan bilang ngebug nih. Nggak tahu deh, nggak tahu emang begini, nggak tahu ngebug ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang baru ke channel YouTube gue dan langsung video ini, saran gue nonton dari part 1 ya, supaya ngerti alur ceritanya karena bagus dan seru. Ada si Max. Lu siapa? Lah kok ada tanda bisa nyepetin? Ya gue lu lah. Asli ini gue belum mainin ya teman-teman. Ntar takutnya kan ada yang nyangka. Oh mungkin abang udah mainin tuh. Jadi ada lambang bisa nyepetin. Bisa nge-skip obrolan. Enggak. Kok jadi begini? Gue tuh coba mau mencoba nolong. Gue tuh selalu mencoba menjadi yang lebih terbaik. Pilihan terbaik. Your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. Yeah. I do care. That's why I was trying to make friends. Ya gue peduli. Nah di situ lah makanya gue pengen berteman. You're just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. Lu tuh cuman pengen ini aja, cari jalan pintas. Please stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. Lu tuh munafik. You've left a trail of death and suffering behind you. What? That was not my fault. Itu tuh bukan kesalahan gua. Don't you dare talk about our mom that way. Katanya ini, kata si Max palsu ini katanya. What about the crap? Ya lu tuh cuma takut mati segala macem. Let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe. Dan lu tuh ngancurin waktu demi si Chloe doang katanya. We all are. This isn't about Chloe or even me anymore. Gosh, you're so selfless now, Mahatma Max. It's too bad you pissed your power away on high school. Dan kok ini musiknya jadi enggak ada ya? Dari part-part sebelumnya juga suaranya jadi makin kecil, teman-teman, enggak tahu kenapa nih di episode 5 ini. Dan ini gue by the way main di Android, jadi sorry kalau agak ngelek-ngelek patah-patah gamenya karena gamenya berat banget, makin kesini makin berat. Dan untuk PS3, PS4, PC, Xbox, tahu gue ada. Kalau untuk Apple iPhone, tahu deh ada atau enggak. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way? Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. Tuh, jadi hampa aja gitu, nggak ada musiknya. Terus kondisinya jadi begini. Siapa nih yang datang? Chloe? Chloe bener. She knows what we did together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. Ini asli aneh banget sih. Aneh banget. Nah, ini baru ada musiknya nih. Asli deh. Tapi grafiknya keren banget loh. Keren asli deh, cuy. Oke, kita kemana lagi nih? Please bangun lah, Max. Ini aneh banget mimpinya dari part sebelumnya. Udah par sebelumnya nyebelin banget ya kan, gue ketahuan mulu disuruh sneaky-sneaky ngumpet-ngumpet gitu. Emang guanya aja kali on ya. Welcome home, Max. Oke. Fasten your seatbelt. Masih di sini, masih mimpi. Welcome home tapi masih mimpi gitu loh. Gue udah seneng tadi dia bilang welcome home, masih di sini dong. Aduh. This was my real father's camera. Bodoh. Aduh.
Max, kok jadi gini sih, Max? Aduh. Tuh ini kenangan-kenangan Chloe sama Max doang. Ayo coba kita obrolin soal kekuatan lu katanya. Tuh ini pas si Max-nya buyang. Tuh ini pas lagi nyelamatin Chloe. Mau ketabrak kereta. Eh, gimana nih? Gue enggak bisa lewat. Lewat sini. Oke. Okay. Tuh ini pas aduh. Ini jadi ini juga sih, jadi nostalgia sepanjang jalan game ini ya kan. Keren loh teman-teman, bagus. Tuh pas lagi pada berenang. Aduh, itu pas video lagi berenang gitu langsung dolar kuning. Gak bisa jadi duit. Kalau dolar kuning tuh bisa jadi duit. Cuman harus ada yang diedit, harus ada yang di blur gitu teman-teman. Cuman gue ya udahlah males lah, udah terlanjur di upload ya kan. Masuk gue edit ulang lagi, gue hapus videonya ya kan, lamaan gitu loh. Ya udah, nggak apa-apalah. Lagian orang berenang masih dolar kuning ya kan. Orang berenang, orang bule ya wajar lah pakai bikini gitu ya kan. Langsung dolar kuning meh. Ya udahlah ya. Yang penting gue videonya masih ada gitu loh, yang penting. Gitu, jadi masih bisa tetap menghibur teman-teman lah. Ini pas ketahuan si mayatnya Rachel. Ini udah mulai mau nyampe nih kita nih ke menara ya kan. Max, ayo cepetan. Oh ini kayaknya pas si Max ini nih, pas si Max pingsan nih. Nah kayaknya kita bangun nih sekarang nih. Tuh musiknya baru ada lagi. Asli udah jadi creepy. Jadi hampa aja gitu. Mimpinya benar-benar aneh dan menyeramkan sih menurut gua. Dan di WC tadi by the way gitu teman-teman. Jadi clue-nya itu nanti si Max bilang, "Kok ada yang aneh ya di kaca?" Nah, teman-teman lihat kacanya. Nah, di situ ada satu kode 0311 kodenya gitu teman-teman. Di part sebelumnya gue gak ngedengerin, padahal si Max kayaknya udah bilang tuh, kok ada yang aneh ya di kacanya gitu. Ternyata kodenya itu ya kan. Dan tadi ngebug gitu loh, jadi pada hilang semua kode ya di kaca itu juga gak ada. Ya udahlah ya, yang penting cepet tamat deh. Aduh ini game paling lama di channel YouTube gue sih, sampai 50 part dong. Geblek. Udah gitu banyak juga lagi, banyak versinya ya kan. Kalau ini kan Life is Strange 1, ntar Life is Strange 2 ada, terus Life is Strange Before the Storm, sebelum kejadian ini ada, terus Life is Strange apa lagi gitu. Setahu gue ada banyak. Gue sebenarnya mau mainin sih teman-teman supaya ya gue abisin dulu lah. Lah kok, what the freak, kok gini? Kok langsung balik ke sini? Apa udah tamat? Masa gitu doang tamatnya? Enggak mungkin lah. Oh, apa mungkin gara-gara gua play episode? Karena tadi sebelum gua main, teman-teman, gua tuh bukan continue. Gua play episode. Awalnya pas gua recording video ini, gua continue ya kan. Habis gua continue tadi nih awal-awal banget pas mau bikin video ini, pas di WC ya kan, gak bisa dipencet si kodenya itu. Nah jadi gue balik lagi ke main menu, abis itu gue ke bawahnya tuh, ke bawahnya continue, yaitu play episode teman-teman. Nah pantesan aja tadi di WC jadi gitu ya. Pantesan juga nih sekarang jadi balik lagi ke main menu. Tapi please jangan bilang nih game gue harus ngulang lagi dari WC atau dari mana gitu. Please please dong, aduh jangan macam-macam durasi YouTuber, aduh please deh. Please please mudah-mudahan gak ngebug-ngebug. Gue juga mau nge-cut videonya, takut nih teman-teman, takutnya ngebug gitu loh. Soalnya ini game agak ini gitu loh, kadang ngebug. Kalau ngebug game harus dikeluarin ya kan, baru kita masuk lagi gitu. Nah jadi gue, aduh jangan di-cut deh, gak berani gue. Jadi untuk teman-teman yang misalkan bete kelamaan nungguin loading ini, skip aja gak apa-apa, skip videonya, cepetin ya kan. Tapi jangan ditutup videonya. Skip aja cepetin videonya gak apa-apa.
Gini nih kendala YouTuber gaming gini teman-teman. Ada aja gitu loh. Dan di game udah mau tamat sih pastinya, ya kan? Nggak tahu di video ini, nggak tahu satu part lagi, nggak tahu. Mungkin teman-teman yang ini yang bakal tahu duluan ya kan, karena bisa ngelihat dari judul video atau dari thumbnail. Tapi kalau gue nggak tahu nih, tamat apa belum nih di sini. Kalau misalkan tamat, gue masih belum tahu mau main game apa. Gue pengennya sih Walking Dead ya kan, yang final season gue belum dapat. Kalau misalkan main game ini lagi, Life is Strange yang versi lain, gue takutnya teman-teman pada bete ya kan, pada nggak suka gitu takutnya. Nggak tahu deh, gue belum tahu deh. Pokoknya antara itu sih. Yah, bener dong, gue ngulang dari sini. Ya, tuh nggak bisa dipencet use kodenya teman-teman. Ya gimana dong? Ya udahlah teman-teman, gue skip aja ya. Yang penting kita tadi udah ngelihat bahwa si Max kayaknya mau bersatu lagi sama badannya, mau bangun gitu. Ya udah di sini gue skip aja deh. Max, can you hear me? Please say something for me. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Gue ngulang lagi dari awal barusan, kambing. Dari episode 5 lagi. Aduh, ngebaknya parah kali ini gitu teman-teman. Gak kayak di part-part sebelumnya ya kan. Kalau ngebak kan ya udah gue keluarin gamenya, gue masuk lagi normal lagi gitu loh. Gue bisa interact lagi yang tadinya ngebak. Ini tuh enggak. Aduh kambing, kambing. Mungkin ya makin berat ya makin kesini gamenya. Gila, gede banget badainya. Akhirnya udah bangun dari mimpi buruk ya kan. Semuanya jadi hancur dan mati gitu. Dan lu tuh udah nolong gua dan semuanya katanya. Dan juga dengan si Rachel. Udah deh lu gak usah mikir yang enggak-enggak. Lu tuh hebat. Karena mimpi buruk itu tadi barusan si Max jadi ini kan si Max. Jadi kesel lah ke dirinya sendiri. Apalagi nih, kita mau mundurin waktu lagi, ha? Aduh, ngasih foto yang itu dong, kupu-kupu. Lu bisa ngegodain foto itu untuk balik lagi ke awal, untuk ngebenarin semuanya. Oh, jadi ini kayaknya masyarakat di Arcadia Bay pada entet semua kayaknya teman-teman. Kita nggak bisa nyelamatin masyarakat di Arcadia Bay kayaknya. Karena kita nyelamatin si Chloe ini. Soalnya kan pas di mimpi buruk barusan dan di part sebelumnya pada bilang gitu kan. Lu kita pada entet, lu cuma ngebelain si Chloe doang. Demi si Chloe lu kayak gitu, katanya gitu, kata orang-orang kan. Tuh kan. Oh, kalau kita nolongin si Chloe, orang-orang di kafe yang di kafe di diner itu pada nggak aman. Soalnya kan kafenya kan meledak kan di part sebelumnya. Terus si teman-teman kita juga, siapa tuh, si Alisa, banyak yang kejebak ya kan. Oh, oke, okay, I see. Berarti kalau kita nyelamatin si Chloe, orang-orang di Arcadia Bay nggak aman karena nggak bisa kita bantuin. Kalau kita ngebantuin masyarakat di Arcadia Bay, itu si Warren ya kan, dan lain-lain, ya si Chloe udah entetnya ya karena ketembak sama gurunya itu. Ya berarti gue gagal dong, nggak bisa nyelamatin dua-duanya dong. Karena setahu gue bisa teman-teman nyelamatin si Chloe sama si Arcadia Bay. Ya intinya sih ini mah galau aja ini si Chloe ngerayu-rayu. Udah deh lu balik lagi ke awal, terserah lu, terserah pilihan lu.
Udah cepetan katanya, demi nyelamatin orang-orang. Enggak, Max, lu tuh yang, ya cuman lu doang yang bisa katanya. Ayo lo. Aduh, yang mana nih? Random aja ya. Gue random aja lah. Max, it's time. Aduh. Iya. Udah puyang gua. Bolak-balik mulu, bolak-balik mundurin waktu mulu. Tapi bagusnya sih nyelamatin Arcadia Bay, teman-teman, karena banyak nyawa yang kita selamatin kan. Tapi ya seperti yang pernah gue bilang, teman-teman mainin sendiri dan ceritain ke gue gimana alur ceritanya, ya kan? Karena ini game ada 6 ending. Jadi gue udah kesel juga sih tadi gara-gara ngebug. Udah bodo amat lah, yang penting nih game cepet tamat lah. Aduh. Kita lihat aja nih sekarang alur ceritanya gimana. Bagusnya sih nyelamatin itu Arcadia Bay, ya kan? Jadi kita ngorbanin teman kita si Chloe demi banyak orang gitu. Cuman gue ya milih ini aja, karena pasti kebanyakan orang milih gitu kan. Milih, oh gue selamatin Arcadia Bay, ah udah biarin aja teman gue berkorban si Chloe, ya kan? Jadi kalau gue ini mungkin endingnya lebih ini, lebih pengen deket sama sahabat, ya kan? Eh, tak dulu nih musiknya, aduh. Gue kecilin dulu ya, sorry. Musiknya sih bagus. Yo, tuh kan pada hancur. Hancur semua. Ya. Kita lihat nih. Di tempat ini. Apa, kafenya si Joyce, mamanya si Chloe, ya kan? Pasti udah pada gak selamat sih. Kan meledak di part sebelumnya. Tapi kita bisa nyelamatin. Cuman kan ini tadi fotonya gue sobek. Tuh hancur semua. Kacau ya. Keren sih, bagus. Lah berarti kalau 6 ending, gue agak bingung juga nih, gimana ya? Yang gue lihat kan ini cuma 2 ending, teman-teman. Nyelamatin si Chloe apa Arcadia Bay. Tapi ya ada juga sih yang bilang memang kita bisa nyelamatin dua-duanya, terus intinya ada 6 ending lah ini game gitu. Cuman gak tahu tuh gue caranya gimana. Hancur semua, cuy. Please teman-teman, kalau main, kalau mau mainin jangan sama jawabannya kayak gue ya. Ceritain ke gue, chat ke gue, komen kayak. Gokil sih grafiknya, keren. Terus apa nih sekarang, tamat? Apa masih ada? Tamat dong harusnya ya. Ya mau ngapain lagi, ya kan? Coba kita tunggu nih. Gak usah pakai loading-loading deh. Tapi kalau ada loading berarti ada cutscene, teman-teman. Gue bingung nih, mau stop di sini apa lanjut terus nih. Kalau stop di sini nanti takutnya di part sebelum, di part selanjutnya cuman sebentar, takutnya udah selesai game-nya. Tapi ya udah deh, tapi feeling gue masih ada nih, masih ada cutscene panjang kayaknya. Oke, kita lanjut aja di part berikutnya ya, teman-teman. Makasih teman-teman yang udah nonton, jangan lupa subscribe. Bye, assalamualaikum.